Bos, udangnya tuh besar. Udangnya besar-besar. Di sawah udangnya besar-besar, Jun ya. Udang dari laut, Jun ya. Udang apa, Jun, gue ranek? Udang yayasan ini. Udang pecin ya. Pecin, udang pecin. Jarang ngasar ini udang yayasan. Cara bahasa Jakarta nih udang pecin. Berarti makin dekat ke Bravo-Bravo makin banyak ikannya, Jun ya. Sama udangnya. Suara apa? Manuk. Iya. Burung blekok hitam. Tuh, bandeng mana nih ya? Bandengnya apa, Jun? Bandeng mana, Jun? Tapi bandeng ukuran cilik ya. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bersetubers di sini. Subscribe itu gratis. Pagi ini Mas Jun alias si pawang ikan sembilang alias jagal ikan sembilang beraksi, bosku. Biasa, daripada mencari ikan di sungai-sungai yang dalam begitu nggak bisa dilalui atau dijajakin gitu ya. Jadi begini, saya bawa jaring untuk mencari alas sekedar udang, baik ikan lain sebagainya di kawasan persawahan yang banyak brabo-brabo yang sudah mengering gitu. Sementara saya belum ke air atau nyemplung di air gitu, saya mau alas sekedar baca doa gitu, atau alas sekedar bacakan kalam ilahi gitu. Ya biasalah, yang dinamakan kiroatal, alas sekedar bayati soba atau jawabul jawab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arantiran ala gusni بدت ليلا فأدحى لي مجروحي الفؤاد يا وردة واستر ريادي تجري قدي أنطيرا يا tiba ku minaula ya warandantal
wasturia di tujri qondi antiro Allahu jada Muhammadun ta'diman sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima sadaqallahul azim. Nah, itu maksudnya sudah mulai siap-siap bos, siap-siap untuk turun ke sawah bos untuk mencari ikan dan udang. Nah itu Mas Jun bawa alat perangkap jaring bos. Tuh ikannya pada nyangkut bos, ikan mujair. Tapi ikan mujairnya ukuran-ukuran ikan mujair kecil bos. Udangnya dapat bos. Udang Jun. Entah kayak apa Jun. Udangnya bos lagi mau dimasukkan. Udang jarit apa pesin Jun? Ya, udang pepet. Pepet campur udang pesin. Tuh ikan mujarnya banyak bos. Rembel. Cara wong lasar ini ku rembel. Udang mana ku? Udang mana Jun ya? Udang mana bos? Tuh dapat udang lagi. Cara apa Jun udangnya? Pepet lagi, udang pepet. Udangnya bos. Udangnya ternyata banyak bos. Ini namanya wader cupang ini. Seperti ikan hias. Iya, ya, seperti ikan hias. Ini yang dinamakan wader cupang. Tuh. Bagus Jun ya. Ikan wader cupang ini kalau buat di akuarium gitu. Itu laku enggak Jun? Menarik Laku enggak itu kalau dijual? Ya laku.
sebenarnya waktu pertama baru dongol ikan begini 1.000 gitu satunya tuh. Iya. Sekarang? Sekarang ya sudah terlalu banyak apa itu di empang atau di laut, di sungai-sungai tersebut. Ya jadi walaupun sekian kintal gitu nggak berguna. Enggak tapi laku. Kalau ingin laku ada gunanya buat ngumpanin apa itu ikan entog atau angsa gitu. Buat ternak lah. Iya. Buat pakan ternak. Dilepas lagi aja tuh. Ya lepas lagi tuh. Wah, wow, udah tenggelam. Jairnya kecil-kecil Jun ya? Kecil. Jair apa kok Jun arah nek? Jair mundur yang kecil begini namanya jair ceret. Oh, jair cetet. Iya, jair ceret. Ikannya kayak ikan apa ya? Ikannya ikan kayak warga negara negro. Negro. Ikannya hitam-hitam kayak hitam sekali. Kayak orang negro. Mana Jun? Ini udang ya? Dapat udang sih bos. Udangnya kayak apa Jun? Bentuknya? Itu bos. Udangnya tuh. Besar. Udangnya besar-besar. Di sawah udangnya besar-besar Jun ya? Udang dari laut Jun ya? Udang apa Jun gue rane? Udang yayasan ini. Udang pecin ya, pecin, cara ngulasar ini udang yayasan, cara bahasa Jakarta nih udang pecin. Udang pecin tuh kayak udang panami. Nah itu bos, rupanya maksudnya sudah selesai mau pulang bos. Ini sepan jam rolas Jun, jam seulas luwi kesana mau ngaji nih tajuk. Oke bos, maksudnya sudah selesai, sudah menuju ke darat. Itu hasilnya, hasilnya oke Jun, jair bos, hasilnya cuma campurannya Jun, ada ikan bandengnya, ada ikan wayusnya. Coba dan ikan bandengnya banyak nggak Jun? Berapa kilo Jun kira-kira? Dapat berapa kilo? Gue lagi di mau masukkan ke karung, ke kantong lah. Ngomong dua mertua wong gunungnya seneng sih nyok. Tiga karena sama lu. Mantu kita si Junet pengemon pisan laka-laka. Tiap dina nggak wani pak buah sekarung sekarung. Wah, wakai lagi di anu bos, lagi dibersihin, tidak dimasukkan ke kantong. Kira? Coba cuma nih. Keluar satu. Ya Allah, selamat. Terus nanti. Bangnya. Panteng terus yang belum subscribe, silakan subscribe. Tonton terus Pajar Juber. Oke coy, oke bosku. Wassalam. Wah. Itu bos, Mas Junnya sudah beres-beres mau pulang bos. Tadi Mas Jun dapat ikannya kurang lebih dapat 5 kilo ikan kurang lebihnya tuh. Dan udangnya katanya kalau dijual semua dapat 7.000. So
soalnya udangnya sudah mulai berkurang bos, nggak sebanyak yang kemarin-kemarin tuh. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu bosku. Pokoknya yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.